Ini kopinya, silakan diminum. Pakai repot-repot, Bang. Ya, cuma sekedar kopi. Apa repotnya? 17 Agustus tahun ini sepertinya sepi. Begitulah. Saya juga berpikir 17 Agustus tahun ini tuh seperti tidak ada apa-apanya. Tapi rasa nasionalisme saya sih masih tetap ada. Memangnya 17 Agustus harus ada rasa nasionalisme? Apa kaitannya? Ya harus pakai rasa nasionalisme lah. Kalau tidak ada rasa nasionalisme, ya kita tidak akan merdeka. Bagaimana kamu ini? Memangnya nasionalisme itu maksudnya bagaimana? Tahun 2020 kok masih tidak tahu nasionalisme. Bagaimana kamu ini? Nasionalisme itu... Permisi, Mas. Ya, silakan. Mari, mampir. Ngopi-ngopi dulu. Terima kasih. Senang ada keperluan. Mari. Coba lihat. Besok sudah hari kemerdekaan Indonesia. Tapi... dia masih sibuk sendiri. Hai Nurlela, sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang ingin serta berlagu. Perlu bantuan, Mas? Tidak perlu repot-repot. Hanya masang bendera, mari saya bantu. Menari sajo, menari baduo, siapa yang suko. Nurlela memang cantik, siapa kena lirik, hati bak di jentri. Nasionalisme bukan tercermin dari omongan atau sekedar postingan-postingan media sosial. Lebih dari itu, nasionalisme ada dalam perbuatan kalian.